sebagaimana perkataan Imam Hasan Al Basri rahimahullah taala, ulama besar dari kalangan tabi'in, beliau katakan, "Ma raiyatu miyakin atau ma raiyatu yakinan, ashbah bil min al maut." Aku tidak melihat ada sesuatu yang diyakini. Namun menyerupai keraguan-keraguan. Kecuali kematian. Maknanya, sebagian besar kita, bahkan hampir semua, bahkan yang beriman, yang tidak beriman, semuanya yakin pasti mati. Tetapi tindakan kita, perilaku kita, cara kita seolah-olah tidak akan mati. Tidak ada persiapan, tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa kita akan siap dan siap untuk meninggal. Itulah kematian kata Imam Hasan Basri. Keyakinan yang menyerupai keraguan. Di satu sisi kita meyakini, tapi tindakan dan perbuatan kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa kita akan mati. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kematian di dalam Al-Quran dengan kata al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta yaqin. Sembala Rabbmu, sampai datang kepada kalian al yakin mufassirin ibnu abbas radhiyallahu taala mengatakan al-yaqin adalah al-maut keyakinan sebagian ulama mengatakan disebutkannya kematian dengan keyakinan karena setelah kita mati barulah kita yakin bahwa semua kabar yang selama ini kita dengar dari Allah dan Rasulnya benar adanya tentang alam barzah Benar adanya tentang kiamat. Benar adanya, kapan itu diyakini? Ketika kematian telah datang kepada kita.